feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. Semakin berkembangnya teknologi smartphone, perusahaan smartphone tak ingin kalah saing satu sama lainnya. Dengan mengeluarkan berbagai produk HP dengan spesifikasi yang tak kalah canggih satu sama lainnya. Begitupun dengan perusahaan smartphone Samsung. Samsung merupakan salah satu merek HP terkenal di Indonesia yang menyuguhkan spesifikasi dengan kualitas yang lebih baik. Untuk kedua HP terbaik Samsung yang sudah alami turun harga. Kabar baik, saat ini harga HP Samsung A52s 5G telah turun harga. Produk yang dirilis tahun 2021 ini tentu masih memiliki performa yang sangat baik. Prosesor Snapdragon 778G Octa-Core yang canggih memiliki CPU dan GPU yang lebih cepat dari seri sebelumnya. RAM 8GB yang digunakan akan memberikan kecepatan ekstra pada kinerja HP ini. Memori internal 256GB juga siap membantu Anda dalam mengolah data lebih banyak. Dukungan kuat kamera juga melengkapi seri ini, masing-masing dengan sensor wide angle 64MP, ultra wide angle 12MP, makro dan deep 5MP. Bagian depan, ada kamera selfie 32MP yang dijamin bisa memberikan hasil foto selfie dengan sangat baik. Sebagai tambahan, kamera Samsung A52s 5G yang merekam video dengan kualitas mencapai 4K di 30fps. Kemampuan ini rasanya cukup sebanding dengan harga Samsung A52s yang cukup tinggi. Berbicara tampilan, HP ini tentunya telah menggunakan panel layar Super AMOLED andalan Samsung berukuran 6,5 inci. Layarnya mampu menampilkan resolusi Full HD Plus serta refresh rate hingga 120Hz. Layarnya juga sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Baterai 4500 mAh akan mendukung semua fitur keunggulan tadi. Tentunya sudah lengkap dengan kemampuan fast charging 25W. Dikutip dari gadgetin dari official shop Samsung di Shopee, HP Samsung Galaxy A52s 5G dengan RAM 8/128GB kini turun harga hingga 4% besarnya. Ponsel Samsung ini biasa dijual dengan harga 5,499 juta, kini dijual dengan harga 5,29 juta. Diakui bahwa harga HP Samsung A23 memang cukup terjangkau jika melihat spesifikasinya. Produk baru ini dibekali prosesor Snapdragon 680, kamera utama 50MP, serta sistem RAM yang bisa mencapai 12GB. Samsung A23 akan mengandalkan prosesor Snapdragon 680 sebagai sumber tenaganya. Cukup sampai di situ. HP ini juga dibekali dengan RAM 6GB serta kapasitas RAM tambahan 6GB untuk menunjang performa. Besarnya kapasitas RAM itu akan bisa menggunakan kurang lebih dengan internal 128GB. Untuk Anda yang punya kurangan pun, rasanya HP ini bisa menjadi pilihan. Di bagian kamera, Samsung A23 mengandalkan susunan 4 kamera di bagian belakang, masing-masing dengan sensor wide angle 50MP, ultra wide 5MP, makro dan deep 2MP. Di depan, ada kamera selfie dengan sensor wide angle 8MP. Untuk merekam video, Samsung A23 sudah dilengkapi dengan teknologi OIS. Teknologi ini akan membantu Anda merekam video lebih lancar dan menangkap detail yang lebih halus bahkan dalam kondisi cahaya redup. Kualitas video yang dihasilkan pun mencapai 4K 30fps. Untuk menunjang semua kinerjanya, HP Samsung ini mengandalkan baterai berkapasitas 5000 mAh. Tentu, sudah ada teknologi charging 20W. Samsung mengklaim, baterai Galaxy A23 mampu bertahan selama 2 hari tanpa perlu mengisi dengan daya. Dikutip dari gadgetin dari official shop Samsung di Shopee, HP Samsung Galaxy A23 kini sudah turun harga hingga 6% besarnya. Samsung berani menurunkan harga Galaxy A23 hingga 200 ribu.
satu satu gadget ini biasa dibanderol dengan harga 3.499 juta, sekarang menjadi 3.499 juta. HP Samsung yang alami turun harga. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomendasi HP terbaik dari gadgetin.